Loh, kok pakaian aku jadi berubah? Loh, aku jadi tua. Aku kok berubah gini? Loh, itu kan rumah aku. Kenapa berubah jadi seperti itu? Ternyata tadi yang aku masukin itu pintu mesin waktu. Yang membawa aku masa depan. Capek deh. Aku jadi pengen cerita tentang sebuah kisah nih yang berjudul yang terjadi ketika aku pergi ke masa depan. Jadi begini fun friend ceritanya. Dahulu kala hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bobby. Dia tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga tampan. Namun, ia memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu pemalas dan juga pelupa. Suatu ketika, sang ibu menyuruh Bobby untuk membersihkan kamarnya. Tapi, ia justru lupa dengan janjinya. Sampai akhirnya, kamarnya pun tidak jadi dibersihkan. Keesokan harinya, saat sang ayah ingin berangkat ke kantor, ia berpesan kepada Bobby. Bobby, selagi ayah pergi, bisakah kamu membantu ibumu membeli makan anjing-anjing? Tanya ayah. Tentu ayah, akan aku lakukan. Aku janji. Kata Bobby dengan tegas. Namun, lagi-lagi, itu hanya janji belaka. Dan suatu hari, saat sekolah sudah masuk kembali, ternyata ada murid baru di sekolah Bobby. Namanya Lily. Ia sangat cantik sekali. Saat sepulang sekolah, Bobby menyalakan keran di kamar mandi rumahnya. Karena ia selalu memikirkan Lily, ia sampai lupa mematikan keran kamar mandinya. Ibu pun kembali marah besar kepada Bobby. Bobby! Kamu apa menutup keran lagi? Ayo tutup kerannya sekarang! Teriak ibu dengan kesal. Akhirnya, Bobby berlari ke kamar mandi untuk mematikan kerannya. Sesampainya di kamar mandi, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, Bobby terisap masuk ke dalam keran kamar mandi. Bobby pun mulai panik. Namun, secepat Bobby terisap masuk, secepat itu pula ia terlempar keluar dari pipa keran dengan keadaan basah kuyup. Wah, akhirnya aku keluar juga. Setelah Bobby keluar dari pipa keran itu, Bobby kaget. Ia kembali ke kamar mandi rumahnya. Tapi keadaannya sangat mengkhawatirkan. Rasanya kamar mandi itu seperti tidak pernah dibersihkan. Bobby pun cepat berlari keluar dari kamar mandi dan menuju ke ruang bawah untuk bertanya kepada ibunya. Bobby teriak-teriak memanggil ibunya. Namun tidak ada yang menjawab. Ketika ia sampai di ruang keluarga, Bobby melihat ada seorang pria gemuk sedang tidur. Di sekelilingnya terdapat banyak popcorn, kardus pizza, dan kardus sari buah di mana-mana. Sangat amat berantakan sekali. Saat Bobby sudah memperhatikan wajah pria itu, tiba-tiba ia terbangun dan langsung berteriak. Hei, kamu siapa? Bobby pun langsung kembali bertanya kepada pria itu. Loh, kamu yang siapa? Ini itu rumahku. Mereka pun bersama-sama menjawab dengan lantang nama mereka. Aku Bobby, jawab Bobby. Sekejap mereka berdua terdiam. Ternyata pria gendut ini adalah sosok Bobby di masa depan. Namun ia tinggal di rumah yang keadaannya sangat parah. Bobby kecil pun langsung bertanya kepada Bobby dewasa. Kamu kenapa tidak membersihkan rumahmu? Lihat deh, kotor sekali. Aku selalu berniat seperti itu. Tapi selalu saja ada yang membuatku lupa untuk melakukannya. Jawaban itu sangat amat akrab di telinga Bobby. Ia pun kembali bertanya kepada Bobby dewasa. Di mana ayah dan ibu? Oh iya, satu lagi. Kamu ingat dengan Lily? Kamu masih berteman apa enggak dengan dia? Tanya Bobby dengan wajah penasaran. Ayah dan ibu sedang pergi. Kalau Lily, kita memang berteman akrab. Tapi pada akhirnya, Lily meninggalkanku. Kata Lily, jika aku peduli padanya, aku tidak akan melupakan janji-janji yang telah aku buat pada Lily. Bobby yang mendengar cerita dirinya di masa depan sangat sedih. Ia merasa dirinya tidak mau seperti itu nantinya. Akhirnya, Bobby bergegas untuk merubah dirinya di masa depan. Mereka bergegas ke kamar mandi.
Bobby memaksa dirinya di masa depan untuk bercukur. Selagi Bobby dewasa bercukur, Bobby kecil pun mengambil sikat dan membersihkan kamar mandi. Tapi ketika Bobby membuka keran air, ia merasakan rasa yang sama ketika ia hendak terisap pipa. Setelah ia terlempar keluar dari keran air, Bobby basah kuyup. Ia melihat kamar mandinya sudah bersih. "Wah, aku sepertinya sudah kembali ke masa aku nih," kata Bobby dengan lega. Bobby pun bergerak cepat menutup keran dan berlari ke bawah. Sesampainya di bawah, ada sang ibu yang sedang memasak dan ayah yang sedang membaca koran. Ia langsung memeluk ayah dan ibu. Sejak saat itu, Bobby menjadi anak yang rajin dan tidak lupa lagi. Ia selalu membersihkan kamarnya, memberi makan anjing-anjingnya, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dan Bobby pun kini selalu ingat dengan janji-janjinya. Nah, begitu fun friend ceritanya. Jadi, jangan jadi anak yang pemalas ya. Karena sifat pemalas itu merupakan hal yang tidak baik. Kalian jadi mudah lupa karena terbiasa menunda pekerjaan. Aduh, terus nasib aku gimana? Aku gak mau selamanya terjebak di masa depan. Aku mau kembali ke masaku. Aku pengen jadi normal lagi. Aku pengen jadi anak kecil lagi. Gak mau jadi kakek-kakek. Ya udah di fun friend, kalau gitu sampai ketemu di fun series selanjutnya ya. Di fun lagi kalau bukan di fun time, have fun. Fun friend, aku masuk dulu ya. Mudah-mudahan aku bisa kembali ke normal. Amin ya robbal alamin.